Hai sahabat Zodiac ID. Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang Astaga Moncer, 4 zodiak mujur nasib berbalur emas tahun 2022. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Astaga Moncer, 4 zodiak mujur nasib berbalur emas tahun 2022. Hai sahabat zodiak ID yang makin semangat, senang sekali kita bisa berjumpa. Nah, meriahkan bulan ini dan sambut akhir tahun dengan penuh sukacita. Wah, deg-degan di tahun depan apakan masih berlinang rezeki ya. Nah, jangan risau, karena kita ada ramalkan 4 zodiak yang mujur di tahun depan. Semoga kalian salah satunya ya. Jadi langsung kita simak siapa zodiak yang beruntung. Satu, Gemini. Masalah-masalah yang berkaitan dengan bisnis, hubungan, dan karir yang kamu hadapi selama 2 tahun terakhir kemungkinan besar akan dapat diatasi satu persatu. Mulai April tahun 2022, kamu akan segera melihat keberuntunganmu. Kamu akan mendapatkan hasil yang baik untuk pekerjaanmu. Promosi untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi juga akan menghampirimu. Secara keseluruhan, besok adalah tahun yang baik untuk pekerjaan, bisnis, dan cinta. 2. Sagittarius. Sagittarius juga merupakan salah satu zodiak yang paling beruntung di tahun 2022. Semua masalah yang kamu hadapi selama 7,5 tahun terakhir mungkin akan berakhir. Sumber daya untuk pendapatan juga meningkat. Ada kemungkinan untuk melakukan perjalanan jauh. Di tempat kerja, para senior akan terkesan denganmu. 3. Taurus. Di awal tahun 2022, Taurus akan mendapatkan kebahagiaan. Stres mental dan gangguan lainnya mungkin akan hilang. Dalam pekerjaan, kamu mungkin akan mendapatkan promosi atau kenaikan. Keberuntungan akan berada di pihakmu. Kamu mungkin akan mulai merasakan keberuntungan di bulan Mei hingga Agustus tahun 2022. Keuntungan finansial menjadi salah satu yang membuatmu beruntung. 4. Virgo. Virgo juga merupakan salah satu zodiak yang paling beruntung di tahun 2022. Bisnis juga kemungkinan akan berkembang tahun ini. Kamu akan dapat menjelajahi bidang baru terkait bisnismu. Dianjurkan untuk menjaga bisnis tetap relevan. Ini akan menjadi waktu yang baik untuk hubunganmu. Kamu akan mengatasi hambatan dalam kehidupan asmaramu. Wah, semoga hari-harimu selalu dipenuhi keberuntungan ya. Jangan patah semangat apalagi terdiam. Kamu pasti bisa selangkah demi selangkah meraih mimpimu sahabat. Selalu berusaha dan berdoa agar apa yang kamu jalankan dapat berjalan dengan lancar. Salam nasib bergelora. Baiklah sahabat, itu dia tadi ulasan menarik kita tentang Astaga Moncer, 4 zodiak mujur nasib berbalur emas tahun 2022. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa.
dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang Astaga Moncer, 4 zodiak mujur nasib berbalur emas tahun 2022. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.